Sebuah mobil Avanza berwarna putih mengalami kebakaran di Cikeleng, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada sekira pukul 10.30 WIB, Senin, 10 Juli 2023, menurut saksi mata, Geri. Peristiwa kebakaran itu terjadi saat mobil Avanza tersebut tengah melaju dari arah Kecamatan Leuwisari menuju arah Alun-Alun Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Tambahnya, api bersumber dari bagian belakang mobil. Diketahui juga pengemudi mobil Avanza itu sempat mengeluarkan dua jeriken dari dalam mobilnya. Sontak, peristiwa kebakaran mobil Avanza tersebut menjadi tontonan warga sekitar, mengingat kebakaran itu berada di bahu jalan raya. Diketahui, seluruh bagian mobil pun tampak habis dilahap si jago merah, sedang beberapa warga berupaya segera memadamkannya. Terlihat lampu depan mobil Avanza yang terbakar itu pun masih menyala. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!